Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk video kali ni saya nak buat cerita sikit pasal motor Yamaha Sport ataupun orang panggil Yamaha Sukan. Cerita sikit lah pasal Yamaha Sport ni dengan pasal restore sikit. Okay, saksikan video ni lepas ni. Okay, motor ni saya dah bawa balik. Tapi itulah, modal dia macam besar jugalah. Saya modal dia dekat 2,000 lebih juga ni. Banyak barang yang saya tukar ni. Boleh katakan hampir 40-50% saya barang-barang yang saya dah tukar dah ni. Cover set baru, set mirror, sport rim, tayar, lagi bakul. Banyaklah baru. Tapi barang asal tu kita tak usik pun. Macam enjin saya tak usik kan. Untuk enjin ni, enjin saya check masih start tu masih hidup. Lepas tu check semua masih tak ada leaking apa, masih okey semua. So saya nak jimatkan kos engine kita servis je. Yang untuk motor yang saya bawa ni, motor asal dia motor bapak mertua. Dia dah lama tak pakai sadai bawah rumah tu. Dekat hampir 2 tahun tak pakai tu. Saya tengok macam daripada tak pakai kan, terbengalai bawah rumah tak start pun tengok tu. Saya bidik minta kan. Orang lain nak beli dia tak bagi. Sekali menantu dia minta dapat pula kan. Apa lagi kan, ambil lah. Bawa balik, restore balik. Motor ni kalau tengok kat pada geran dia, motor ni motor tahun 1991. Dekat geran tu dia tarikh daftarkan 30 hari bulan 10 tahun 1991. Kalau kita tengok dia punya cc pun, tapi kalau ikutkan semua orang cakap 100cc, tapi kalau tengok dekat dia punya geran tu 102cc. Saya pun tak tahu ke, tengok dekat geran baru tahu 102cc sebenarnya. Okey, asal dia kalau kat geran lama tu, geran yang besar tu, kalau ikutkan dia warna asal dia untuk motor ni warna hitam. Tapi ni saya dah, kita nak ambil lain sikit, saya ambil color yang ni. Color merah ni. Merah downhill. Nanti saya ceritalah pasal sedikit pasal motor ni. Okey, untuk cover set ni saya ambil color merah pasal sebelum ni dah pernah warna asal dia, kat warna asal keluar motor warna hitam. Lepas tu bapak mertua saya pakai dah warna hijau. So kali ni saya nak buat kelainan sikit, saya ambil color warna merah. Merah pun ada dua jenis. Satu tu merah yang merah terang sikit tu, yang stripe dia yang lurus tu daripada depan ni sampai ke belakang tu stripe lurus tu. Yang ni yang merah downhill. Merah ni yang stripe, pakai stripe ni lah. Stripe yang model ke 4 tak silap saya. Okey, yang untuk cover set ni pun, ni saya pakai HLD je. HLD kos dia jimat sikit kan, dalam satu lebih je. Siap cup, siap stiker, siap dengan kepuk tepi tu kan. Untuk cover set ni yang, yelah setengah orang tu nak yang HLD lah, MSEKI lah, Orimoto, Orikilang, saya tu terpulang kepada bajet masing-masing lah kan. Okey, untuk pasal enjin pula ni, enjin ni masih standard lagi lah. Saya dapat pun masih hidup lagi, motor ni masih hidup lagi. Boleh start, boleh jalan. Tengok pun tak ada leaking tadi. So saya cuma servis je. Block, head, carburetor masih standard. Tengok block pun piston saya 050. Cuma saya tambah ni lah. Saya tukar clutch plate baru. Lepas tu tambah ni. Ni kelas tangan ni. Ni masuk under 10 punya. Sekali dengan starter ni. Kick starter ni. Okay, kelas tangan ni pun, untuk pemilihan kelas tangan ni, saya pilih ambil under 10 punya Yamaha SS. Okay, untuk kelas tangan ni saya beli second hand ni dekat kawan-kawan ni. Dalam 150 yang tu lah second. Siap semualah.
siap mangkuk, siap lever ni, siap dia punya dalam semua tu. Dia punya kabel semua complete lah, complete set tu dalam 150 lah second hand. Tapi barang-barang original lah. Okay, untuk pemilihan Exober pula ni, Saya pilih Exober model SS2 Racing Spirit punya ni. Kalau tengok ni, tapi ini brand Makida. Makida ni market dalam 290. Kalau nak original yang betul-betul Yamaha tu, yang Kayaba tu, KYB tu, mahal sikit lah. Itu dalam 500 lebih, 580 yang tu. Barang masih ada lagi, cuma mahal lah kan. Saya bajet pun dalam 300 je. Ni dalam 290 saya beli tu hari, model Makida. Ada setengah tu, dia nak jimat, dia pakai motor Lagenda. Lagenda Limited tu, yang dia ada boom juga ni. Ada tabung, tabung ni. Tapi dia punya spring ni warna hitam. Kebanyakan dia orang spray warna merah. Tapi nak tahu beza dia, dia punya spring tu dia rapat-rapat sikit. Ha. Nak pakai ni, kalau ikutkan, kena tukar tank tuti ni. Pakai yang Racing Spirit ni tu. Tapi kalau nak jimat, bakar panaskan dia punya bahagian tepi ni. Tolak je, kemekkan sikit lah, tak bocor pun. Okay, untuk sport rim pula, saya pilih sport rim model, untuk ni model motor Kawasaki AR125. Kenapa saya pilih ni? Pasal tak lah, dari dulu memang minat AR125 punya pattern. Yang paling pasal saya suka, pasal dia tengah ni, dia punya yang ni lah, nampak canggih, lain daripada yang lain sikit lah. Lain daripada AR80 kan. AR80 macam biasa kan. Pasal saya minat, pasal ada ruang kat tengah ni, itu yang sebetulnya yang buat saya suka tu. Untuk kita nak pakaikan dekat, saya pakai fork 125Z ni, kena buat bracket lah. Macam biasa bracket ni, pakai bracket ni. Size dia 18. AR125 ni, kalau pakai kau RZ memang cun. Tapi kalau pakai dekat Yamaha Sport ni pun lawa juga. Tapi yang tak bestnya, kita tak boleh pakai speedo ni. Pasal dia punya fork, dia kecil. Nak pasang speedo ni tak muat. So kita punya tak ada meter untuk kilometer tu, tak hidup lah. Speedo tak boleh pasang. Yang lain okey, cantik. Okey, untuk brake depan ni, saya masukkan pump brake depan ni, pump tangan ni, model 125Z punya. Tapi kebiasaan orang upgrade ni, dia pakai pump tangan tu, dia ambil undertan punya. Satu, dia mudah dengan jimat lah. Undertan punya dia murah sikit. Yang kedua, dia kerja lagi mudah lah. Pasal 125Z ni, dia punya chrome tu, dia besar. Dia punya ni batang fork dia pun besar, dia punya chrome pun besar. So nak masuk dekat T dia tu, dia kena lay dulu, kena lay. So cost lah, nak kena lay. Kalau macam, kalau motor under 10 tu, motor SS tu, ngam-ngam yang boleh masuk. Kalau 125 ni nak kena lay dulu, dia kecilkan dia punya chrome. Mula-mula dapat, saya dapat set 125Z. Tapi untuk 125 punya tak boleh pakai. Bukan tak boleh pakai, boleh pakai. Tapi banyak nak kena modify. So kena master pump ni saya beli juga, beli under 10 juga. Kena pakai under 10 juga. Beza under 10 ya dengan 125. Untuk pasal dia punya kat depan tu, dia punya untuk apa? Sensor untuk brake meter tu. Dia kat depan, dia untuk 125 tu, dia kat depan, dia akan banyak kena modify lah. Kalau under 10 ni, dia ke belakang, dia tak kacau lah, tak banyak kacau signal ni. Nampak ni buat, kena cun lah. Potong ngam-ngam ni, ya, tak lebih sikit tak apalah, jangan sampai ngam-ngam. Kalau ngam-ngam sangat pun, nanti bila bawa vibrate tu, dia boleh pecah je tu. Ini tengok dia punya, kalau daripada depan ni, signal dia ni banyak kena modify ni, kanan kiri ni kena modify ni. Dalam ni saya dah buang dah, yang cover silver tu dah buang dah, tak pakai, cuma pasang mentol je. Tapi boleh pakai lah. Test
Ni belah kanan. Belah kiri pula pun boleh duduk tak. Lagi satu, kelebihan yang shock dia ni, yang shock dia yang Y100 ni, dia apa, dia punya signal ada buzzer dia, ada bunyi. Tu yang seronok tu. Tengok ha. Motor lain jarang ada ni. Tu Yamaha Sport dengan Under 10 ah, tu model lama lah tu yang ada sebelum ni. Dulu time main motor memang tak suka benda ni, tapi bila dah jadi dah lama dia retro, cari balik pasang balik benda-benda ni. Okey, sebelum tu kita tengok dulu sebelum motor ni di restore tu asal dia. Motor asal mula-mula sebelum saya dapat tu, gambar tu saya tunjukkan kat semua. Tu gambar sebelum. Sebelum dan nanti kita tunjuk sikit selepas. Okey, meter ni pun meter asal dia. Saya tukar cover dia. Cover pun tak mahal, dalam RM10 je. RM10 ke RM8 tak silap je. Lepas tu tengok bateri baru, meter. Meter gear 1, 2, 3 ni pun itu hari ada yang tak hidup. Lepas tu cari mentol dia, nak tukar mentol dia. Tengok ah meter dia, meter ni itu hari. Okey, ni satu, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 dia hidup. Okey, ni exhaust ni exhaust original, Yamaha Sport punya, Yamaha 2JG. Dia punya ni walaupun ada kemek sikit pun, saya nak tukar yang ni. Saya nak tukar yang lain pasal nak, kalau boleh nak kekalkan barang-barang yang original. Tapi masih okey, boleh pakai lagi ni. Exhaust pun sedap lagi, nak test. Okey, untuk seat pun masih pakai seat asal. Cuma tukar dia punya cover je ni. Cover luar ni. Nampak ni. Dia seat asal ni, papan dia warna putih. Dia yang asal yang original warna putih. Kalau beli kat spare part tu, siap satu set tu murah je dalam 30. Tapi dia punya papan dah warna hitam. Tak ori lah kan. Ni dia punya tank pun masih pakai tank lama, cuma kita spray balik je. Lepas tu yang ni meter minyak pun saya tukar ni. Ini belas-belas je, dalam RM16 tak silap je ni tadi saya tukar. Ni tuti dia. Kunci ni pun saya tukar satu set ni. Satu set ni yang untuk switch depan dengan sekali seat ni, tak mahal pun. Ni yang chop Yamaha ni, yang siap ni ambil yang ori sikit lah. Untuk kunci ni pula, kunci ni Yamaha Sport dengan Under 10 memang sama, boleh pakai dua-dua. Yamaha Sport, Yamaha Under 10 dengan Yamaha Sport tu sama. Kalau nak tahu pun, body dia memang sama sebenarnya. Yamaha Sport dengan untuk model yang body dia hampir sama, cases dia tu. Okey, bakul ni saya pakai model yang ni. Orang panggil apa? Bakul kacang. Pakai ni nampak macam lama sikit lah. Dia ada yang warna putih tu lagi macam nampak lama tu. Tapi saya minat yang saya punya konsep yang sekarang ni, nak yang apa? Macam modern sikit lah, tak adalah betul-betul retro sangat. Untuk spare part saya, untuk barang-barang alat ganti ni, ada setengah tu, ada part-part tu yang kita masih boleh dapat lagi dekat kedai spare part, dekat kedai motor semua tu. Ada juga yang ada barang-barang yang part yang lain tu, ada yang memang susah nak jumpa. Memang kita cari kat kedai pun memang susah nak jumpa barang original lah. Kalau barang yang lokal tu banyak, barang lokal banyak. Yang nak original tu, barang ori kan, limited sikit lah. Okey, untuk yang brake tangan ni, yang ni kita pakai Under 10 punya tu. Untuk dia punya sensor tu, dia punya wire sensor tu, kita buat tarik wire dia bagi dia menyala ni. Bila kita tarik ni, lampu belakang menyala. Okey. Nampak ni, kita tarik ni, lampu belakang menyala. Kita tarik sikit wire.
ke mentul belakang tu. Sambungan wire dia, tarik, kita tarik daripada depan tu, tempat brake ni, tarik ke mentul belakang, wire mentul tu. Set mirror ni kita pakai Yamaha punya ni, Yamaha D10 ni. Flat kita pakai flat ketuk ni, flat rebat. Ni flat ni flat kita buat kat cokit. Nanti kita tengok video akan datang ni, video seterusnya kita akan buat, kita akan tengok, kita pergi tengok tempat kedai buat, buat nombor flat pula, nombor flat ketuk dengan rebat semua ni. Nanti kita buat video seterusnya kat cokit. Kedai, kedai nombor plate cokit. Kita jangan lupa subscribe untuk kita tengok video-video yang seterusnya. Okey, sekian dulu untuk video kali ni. Nantikan video-video yang akan datang. Kita ceritalah balik apa benda-benda yang rasa kita nak cerita kan, barang-barang motor ke apa semua. Okey, sampai di sini aja. Assalamualaikum. Apurpu.